Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono turun langsung untuk melayani masyarakat yang ingin membeli paket sembako murah di RPTRA Budi Mulia Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Kamis 1 Februari 2024. Dengan harga Rp100.000, warga akan mendapatkan sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu. Dari harga Rp130.000 dijual hanya Rp100.000. Kegiatan sembako murah kali ini disponsori oleh PT Pembangunan Jaya Ancol yang memberikan CSR kepada warga Pademangan untuk 1.000 paket sembako murah, jelas Heru. Ia menyatakan bahwa salah satu tugas gubernur adalah mengendalikan inflasi. Sangat perlu bagi seluruh jajaran dan stakeholder di Jakarta untuk melakukan intervensi sembako murah ataupun daging murah menjelang bulan puasa dan lebaran. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk masyarakat, ujarnya. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.